materi ini ya, mencari, oh maaf, mencari slide presentasi. Dan ini ada slide presentasinya, saya buka browsernya dulu ya. Dan ini sudah ada, ini ada dua ya, oh, tiga. Jadi ada slidesgo ya, ini situsnya seperti ini, websitenya ya. Jadi di sini ada banyak presentasi, ada template presentasi maksudnya. Kemudian ini juga di sini ada yang gratis atau free ya. Ini yang tidak ada emblemnya. Kalau ini kan yang premium. Jadi kalau misalkan mau mengunduh template presentasi yang premium itu harus berbayar. Nah, ya di sini juga sebagai catatan ada batasan untuk mengunduhnya. Mengunduh di situs Slidego ini ya. Ini jika sudah login ya, sudah login ke situsnya ini. Ini saya sudah login ya menggunakan akun ini ya, akun eGuru template ya. Jadi untuk satu hari itu maksimal tiga template ya. Jadi Bapak Ibu mencarinya itu di preview dulu, kalau cocok baru di download atau diunduh ya. Kemudian di sini ada slide model. Ini juga ada banyak ya pilihannya. Kalau ini di sini kebanyakan gratis ya. Jadi ini bisa diunduh sama seperti yang di slidego itu ya. Kalau ini bebas mau berapa bisa. Kemudian ada presentation go ya. Jadi di sini ada penyedia yang seperti ini, ada chart-chart seperti ini, kemudian presentasi yang lainnya. Ini tapi yang paling sering saya gunakan yaitu yang slidego ini. Nah di sini tapi ya maksimal hanya tiga tiap harinya. Jadi di preview dulu. Ini cara previewnya seperti ini. Ini ada let's template ya, let's theme. Ini yang terbaru ya, muncul terbaru biasanya di sini. Ini previewnya ya cukup mudah. Ini kan di sini ada tombol ya, tombol lebih besar ya, atau arah panah ini ya. Ini bisa ke kanan ya. Jadi ada content template-nya. Kemudian ini table of content. Misalkan dalam satu pertemuan ada empat subjudul yang dibahas gitu. Misalkan ini bisa diisi di ini. Kemudian ini ada pembukaannya ya. Ini teksnya bisa diganti nanti menggunakan aplikasi PowerPoint ya. Kemudian ada ini materinya, inti materinya ya. Ini ada penjelasannya seperti ini. Ini kalau misalkan cocok buka download. Ini saya kurang pas misalkan. Kita kemudian nyari lagi. Ini saya minimis dulu. Ya ini ada template yang lain. Di sini bisa di review juga. Ini misalkan ini. Ya. Jadi seperti ini kalau kurang cocok bisa see more ya. Ini ada lebih banyak lagi template ya. Jadi bisa dipilih. Misalkan ini ya, untuk ini ada anak kecil ya. Yang di sini atau bisa dibuka ya, misalkan ini kekecilan bisa dibuka, diklik saja. Ini kita preview-nya di klik ini. Kemudian ini saya langsung sini ini ya. Ini karena keterbatasan jumlah unduh ya, tiga tadi ya. Jadi di preview dulu, cocok baru unduh. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan akun premium, silakan, itu batasnya sekitar 50 template satu harinya ya. Seperti itu. Kemudian ini ya previewnya seperti ini. Ada chat juga dan grafisnya juga ya. Ini juga grafisnya bisa digunakan di sini bisa digunakan ya, ataupun bisa nanti menggunakan grafis yang lain. Ini untuk presentasinya seperti ini. Ini misalkan saya pilih ini ya, misalkan saya cocok dengan yang ini. Ya sudah mantep ya, ini unduh yang PowerPoint ini ya. Jadi ini PowerPoint yang di
klik. Ini nanti otomatis mengunduh ya. Ini di mengunduh, nah ini di bawahnya. Misalkan sebagai, misalkan di sini ya, template. Kemudian untuk kalau misalkan pada laptop Bapak Ibu tidak ada pertanyaan tadi, biasanya tersimpan di dokumen ataupun di folder download ya. Biasanya seperti itu. Ini karena saya settingnya seperti ini, jadi bisa saya custom. Ini untuk filenya bisa dibuka seperti ya. Ini. Jadi kita nantinya hanya mengulik ya, mengulik tentang template-template yang sudah ada, yang sudah tersedia, tidak perlu membuat dari awal ya. Seperti ini ya. Ya, ini di sini halaman paling terakhir biasanya ada watermarknya. Ternyata ini tidak ya. Jadi biasanya itu ada watermarknya. Saya ada contohnya ya. Kredit maksudnya, bukan watermark ini. Ya, jadi biasanya kalau slide screw itu di slide paling terakhir ini ada kreditnya, ini slide screw seperti ini. Ya, jadi ini jangan dihilangkan ya, karena ini merupakan kreditnya dari slide screw, supaya nantinya tidak melanggar hak cipta seperti itu.